Itu yang menaklukkan Jakarta dari Portugis. Di Jakarta dulu itu namanya bukan Jakarta Sunda Kelapa. Berdekatan dengan Banten. Dikuasai oleh Portugis. Datang ke Indonesia, ke Nusantara, lewat Malaka, Selat Malaka tahun 1511. Menguasai wilayahnya wilayah Portugis, wilayah Sunda Kelapa. Siapa yang membebaskan itu? Namanya Fatahillah. Dikenal dengan Valetehan. Itu menantu Sunan Gunung Jati menikah dengan anak keduanya perempuan. Anak pertama namanya Muhammad, anak keduanya perempuan menikah dengan Fathullah atau Fatahillah. Datang kemudian ditugaskan untuk membebaskan Sunda Kelapa sebelum berangkat sholat wudhu, minta kepada Allah. Begitu berangkat dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wama Romaita idh Romaita, eh bukan panah yang kau lemparkan, tapi Allah yang memberikan kemudahan-kemudahan dalam semua itu. Berhasil dibebaskan di bulan Ramadan tanggal 22 Ramadan tahun 933 Hijrah. Bertepatan dengan 22 Juni 1527. Begitu dibebaskan, karena tahu yang membantunya Allah, maka diganti nama Sunda Kelapa menjadi nama yang ditetapkan dalam Al-Quran. Surah ke-48 ayat pertama. Inna fatahna laka fatham mubina. Fatham mubina dalam bahasa lokal disebut dengan Jayakarta, disingkat Jakarta. Sampai sekarang ulang tahun Jakarta 22 Juni. Siapa itu fatullah menantu Sunan Gunung Jati? Siapa Sunan Gunung Jati namanya Syarif Abdullah. Siapa Syarif Abdullah anaknya Syarif Abdullah. Siapa Syarif Abdullah? Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah anaknya Syarif Abdullah. Syarif Abdullah anaknya Ahmad Jumadil Kubra. Siapa sih Ahmad Jumadil Kubra? Satu di antara sembilan wali yang pernah menyampaikan risalah dakwah di Nusantara. Beliau punya dua orang anak, satu Syarif Abdullah yang kedua Maulana Ishak. Syarif Abdullah itu nanti yang kemudian menikah dengan... Seorang perempuan namanya Syarifah Mudaim. Siapa Syarifah Mudaim? Namanya Rara Santang, lahir tahun 1426. Dia punya kakak namanya Walang Sungsang, ganti nama jadi Abdullah Iman, lahir tahun 1423. Siapa bapaknya? Bapaknya namanya Prabu Siliwangi. Menikah dengan siapa? Nyai Subang Larang. Siapa Nyai Subang Larang? Muridnya si Hasanuddin Siapa saya Hasanuddin pernah belajar ilmu Quran di Mekah. Mekah dikenal dengan Umul Qura, Mekah dikenal dengan Syekh Qura. Di mana tempatnya? Di Karawang. Dari situ kemudian ditugaskan pulang ke kakeknya Prabu Siliwangi. Diberikan wilayah di Gunung Jati, dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Punya menantu Fatullah, datang membebaskan Sunda Kelapa. Dikirimkan saudaranya, saya maulana Hasanuddin. Kemana? Ke Banten. Sampai sekarang kemudian jadi kampus di wilayah Serang. Nyambung. Anak keduanya Maulana Ishak. Dari Maulana Ishak tadi melahirkan siapa? Melahirkan K. Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Tanggal 18 November tahun 1912. Saudaranya K. Haji Hasim Ash'ari mendirikan Nahdlatul Ulama disingkat dengan NU. Tanggal 31 Januari tahun 1926. Jadi NU dengan Muhammadiyah itu bersaudara pendirinya. Berasal dari Ahmad Jumadil Kubra. Siapa Ahmad Jumadil Kubra? Keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Siapa Ali Zainal al kabil Keturunan Ali Zainal Abidin. Siapa Ali Zainal Abidin? Dari Al-Husain. Al-Husain adiknya Al-Hasan. Al-Hasan anaknya Ali bin Abi Talib. Suaminya Fatimah Az-Zahra. Putri Rasulullah SAW. Masih nyambung.